Bonus Round! Oke, Tiffany. Saya akan membacakan 5 buah pertanyaan dan waktu hanya 15 detik saja. Itu sangat cepat. Jawabnya pun harus cepat. Jika tidak tahu jawabannya, bilang pas. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk dibacakan kembali soal tersebut. 15 detik dimulai setelah saya selesai membacakan soal pertama. Yes. Bersiap. Lihat kamera. Saatnya bermain. Kegiatan apa yang mengharuskan seseorang menggunakan kacamata khusus? Baca. Apa satu hasil tambang? Mas. Peralatan apa yang digunakan tukang kebun? Pacu. Apa yang dicuci lalu dilap? Piring. Selain lagu, apa yang bisa dijadikan parodi? Video. Oke. Video. Luas ya video itu. Iya, musik video, parodi ada. Selain lagu. Iya. Oh, iya video. Ayo kita masukkan jawaban-jawaban dari Tiffany. Kita mulai. Kegiatan apa yang mengharuskan seseorang menggunakan kacamata khusus? Baca. Iya betul. Kalau kita matanya minus harus pakai minus. Plus harus pakai plus. Iqra, baca. Survei membuktikan. Membaca. Apa satu hasil tambang? Emas. Kayak ada kambing ya? Emas! Survei membuktikan! Oke. 40. Tuh, lumayan. Lanjut. Peralatan apa yang digunakan tukang kebun? Pacul. Survei membuktikan. Ada. Makin lama makin bagus tuh nanjak nilainya ya. Udah total 70 poin. Ini pacu 30, ada kemungkinan tetap survei, ada kemungkinan ya. Nanti kita buktikan. Apa yang dicuci lalu dilap? Piring. Survei membuktikan. Ada. Sudah 4 jawaban bagus-bagus, 93 poinnya, kita menuju ke pertanyaan terakhir. Selain lagu, apa yang bisa dijadikan parodi? Video. Gak spesifik ya. Survei membuktikan. Walaupun di nomor 5 ini 0, tapi luar biasa totalnya sudah 93 poin. Jadi menuju ke 200 poin, perlu 107 saja. Tidak terlalu berat untuk Tito. Oh, mudah-mudahan ya? Bisa ya. Amin. Oke, kalau begitu terima kasih Tiffany, kita sambut Tito. Silakan. Hai Tito. Halo. Oh. Keren kamu, tenang aja.
Ini kuncinya di sini tuh harus tenang. Walaupun stres, tapi tenang aja. Kalem. Kalem, kalem, kalem. Ya, pendengaran aman? Alhamdulillah. Oke, karena masih orang, ada dewanya nih. Nah, orang kedua tuh agak-agak terganggu pendengaran karena musiknya kencang, kencang betul ya. Terdengar? Oke. Dalam waktu 20 detik saya akan membacakan 5 buah pertanyaan. Oke. Jawab dengan cepat, tidak ada waktu untuk berpikir lama. Ya. Jika tidak tahu jawabannya, bilang pas. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk dibacakan kembali soal tersebut. Kalau sudah jawab dan ada suara ini, cari jawaban lain. Berarti okay. Jawabannya sama dengan Tiffany. Oke? Okay? Ya. 20 detik dimulai setelah saya selesai membacakan soal pertama. Oke. Okay. Siap. Lihat kamera. Kegiatan apa yang mengharuskan seseorang menggunakan kacamata khusus? Berenang. Apa satu hasil tambang? Emas. Yang lain? Batu bara. Peralatan apa yang digunakan tukang kebun? Gunting rumput. Apa yang dicuci lalu dilap? Piring. Yang lain? Gelas. Selain lagu, apa yang bisa dijadikan parodi? Film. Oke. 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 Gimana rasanya ada di babak bonus ini? Terpacu nih. Ada yang lainnya terpacu. Ya. Beda dengan nonton di rumah ya. Ah gitu aja ternyata. Susah tapi... Oke, jawabannya bagus-bagus. Ayo kita masukkan jawaban-jawaban dari Tito. Siap, Tito. Kita mulai. Nilai sudah terkumpul 93. Ini bagus. Hanya tinggal 107 poin lagi saja. Bahkan di antara 4 jawaban yang ada angkanya, salah satunya nomor 3, 30 poin itu ada kemungkinan itu adalah top survei. Untuk dapat 100 juta harus 200 poin, berarti kurang 107. Dan harus ada 5 top survei. Oke. Mudah-mudahan bisa ya. Bismillah. Kasih tepuk tangan dulu deh buat itu. Nah. Kegiatan apa yang mengharuskan seseorang menggunakan kacamata khusus? Berenang, jawabannya tadi. Survei membuktikan. Ada enggak? Ada enggak ya? Ada enggak sih? 21 poin lumayan, 7 poin lebih tinggi dari 14 dan total sudah 114 poin. Kita lihat ya berenang 21 poin, apakah itu top survei dan jadi top survei pertama? Survei membuktikan. Aduh. Emang iya? Emang iya? Iya. Di sini penonton di sini tuh sudah tuh kira-kira ya 27, 28 itu masih ada kemungkinan. 21 itu agak jauh. Kita lihat tahu surveinya adalah mengelas. Kacamata las. Iya benar-benar. Yang gede silau itu ya, silau. Silau, iya kacamata. Nah, itu harus untuk keamanan. Tuh. Renang nomor 2 tapi. Selain itu nonton film 3D. Oke. Okay. Membaca apa satu hasil tambang? Batu bara. Tadi awalnya emas sama batu bara. Batu bara. Wah ini ya satu hasil tambang batu bara. Saya ada itu malah batu ginjal. Waduh. Tambang di mana itu tambang? Di ginjal. Survei membuktikan. Survei kayaknya. Kita lihat. Betul, batu bara top survei. Aduh, ini Anda yang satu tadi last, berarti top survei sudah 2. Selain batu bara, emas nomor 2-nya. Selain itu adalah minyak, timah, nikel. Ya, nikel. Lanjut. Peralatan apa yang digunakan tukang kebun? Gunting rumput. Iya, cekrek, gede banget tuh. Gunting rumput siap ya. Survei membuktikan. Ada enggak? 19 poin luar biasa, lumayan.
Sudah 165 poin. Kita lihat pacul. Bisa-bisa. 30. Betul. Cangkul. Cangkul, pacul itu top survei. Selain itu gunting rambut, ada arit, ada sekop. Gunting rambut? Gunting rumput. Gue yang ngomong rambut ya? Maaf, kelamaan di salon. Coba gunting kuku lebih susah. Gunting rumput. Iya. Nih, teman-teman saya. Iya, benar. Tuh, tukang krim bat, tukang ngeblow. Ya benar. Tukang lulur. Tukang lulur. Tapi ngomong-ngomong kan sekarang kamu tukang desain. Iya. Tukang juga sih. Kemarin tuh teknik elektro ke Jerman tuh ceritanya gimana sampai jauh ke sana? Emang niat pengen kuliah di sana? Jadi awalnya masuk kuliah di UI dulu. UI teknik elektro di UI. Teknik elektro UI. Selesai. Selesai double degree jadinya. Wow. Dari sini dapat gelar, di sana dapat gelar juga, ngelanjutin gitu loh. Wih, keren banget sih. Pintar kamu ya. Biasa aja sih sebenarnya, hoki. Bisa. Doa orang tua lah, doa orang tua. Doa orang tua, iya. Bapak sehat? Insyaallah. Insyaallah harus sehat ya, mudah-mudahan ya. Di kondisi apapun harus semangat. Bapak lagi nonton, Bapak, semangat, Pak. Iya. Ya. Ibu juga kan pernah sakit ya, Bu ya. Tapi sehat kembali, tidak ada yang tidak mungkin. Bapak pun akan sehat kembali ya. Amin. Sampai pokoknya Tito menikah, sampai memberikan cucu dan lain sebagainya. Amin. Lanjut lagi? Lanjut. Apa yang dicuci lalu dilap? Gelas. Piring tetot, gelas kali. Iya. Jawab cepat. Piringnya sudah ada soalnya. Dan kalau cuci itu katanya didulukan gelas dulu, baru piring. Karena takutnya kalau piring dulu ada amis-amisnya gitu. Katanya. Saya sih dulu pas kerja di luar negeri gitu katanya. Wah gak ketemu kita di luar negeri. Gak ketemu ya. Beda jurusan. Survei membuktikan. Ada gak ya? Ada. Abis piring? Ada. Jangan gelas titik gini. 8 saja. Tipis. Kecil. Top surveinya adalah mobil. Panik. Cuci terus dilap. Yeah. Terus ada piring nomor 2. Motor, sendok, gelas. Ya. Oke. Okay. 173 kurang 27 poin saja. 27 poin saja. Untuk dapat 200 poin sama dengan 20 juta. Selain lagu, apa yang bisa dijadikan parodi? Film. FIV Elm. Film. Coba gue aja film. FIV Elm. Film. Bahasa Inggris itu ternyata susah dieja tau. Iya bener. Film. Movie. M-O-M-O, F-I-V-E. Bisa. Movie atau film. Sini yuk. Yuk, semuanya sini. Ini inget ya, harus 200 poin ya. Rawannya di belakang. Saya penari, saya ini juga rawana gitu. Ini kalau nilainya 27 untuk film, kalian dapat 20 juta ditambah nilai dan juga uang yang sebelumnya. Amin. 27 poin saja. Dan ini masuk akal loh film. Ya. Parodi. Siap? Survei membuktikan. 27. 27. 27. 27. 27 poin. Minimal 27. Minimal 27. Siap. Up. Kurang 7. Andai tadi Tiffany tidak 0, itu dapat. Yeah. Tapi jangan berandai-andai, ini sudah terjadi. Top surveinya data Rian, dance atau di TikTok gitu kali. Setelah itu film yang kedua. Foto. Puisi, itu kadang-kadang bisa diparodiin gitu ya. Oke, yuk bergeser. Ayo sini, keluarga Nasya. Nenek, ikut juga semuanya.
Ayo sini-sini, gabung-gabung semuanya. Ayo juga sini. Istrinya dari Reza juga. Sini, namanya juga keluarga. Gak apa-apa. Oke. Iya, Rawana berpindah tadi ya. Oke. Bonus tadi 193. Dikalikan 10.000. Babak sebelumnya 451. Kalikan 10.000. Extra cash 2 juta. Quick run 6 juta. Total hadiah adalah 14.450.000 rupiah.